susah aja, itu belum tentu dia tahu penyakit. Penyakit itu kamu yang makan-makan uang berapa itu. Itu yang kamu nanti dapat. Siapa itu punya data untuk mati? Siapa yang dia bilang dia hidup abadi? Tidak ada. Jadi kita mau buktikan, kita mau kongkel. Kamu mau sampai dengan kurindur ke luar rumah sakit. Berarti kemarin kejadian yang di Kota Merauke yang polisi dua korban itu kejadian yang dibangun dari rumah sakit juga. Iya, kita bisa bilang. Ini manusia utuh ini. Manusia utuh datang langsung suntik mati. Ini apa? Baru dua hari saja kemarin, ini hari yang kedua. Masa aku dibilang COVID? Karena kami tidak tahu keluar rumah. Kita punya saudara yang itu, yang ada meninggal. Dia tidak pernah keluar rumah. Kenapa dia bilang COVID? Minta maaf, Buster. Saya ini dia pun saudara kandung, jadi saya ribut, saya kecewa karena saya tidak tahu. Nah, tapi kalau bicara aturan, saya paham tentang aturan. Nah, jadi penyebaran COVID ini kan sudah seluruh dunia. Ini kan wabah umum. Jadi kalau kita bicara aturannya, hari ini orang meninggal, hari ini terbitkan dia punya surat kematian. Itu ya jelas. Tidak boleh lalai daripada 1x24 jam atau 2x24 jam. Ini kan. Ini orang bisa bilang bahwa nanti ini penipuan. Iya. Ini penipuan. Ini orang bilang wabah seluruh dunia. Orang mati hari ini juga dikeluarkan surat kematiannya. Tidak boleh lewat daripada 1x24 jam atau 2x24 jam. Ini penipuan. Penipuan. Saya bisa bilang ini tidak jelas. Tidak benar. Kamu yang bikin buat di tanah Papua ini. Kalau kita bicara aturan, tidak benar. Kita sekolah, kita tahu aturan. Jadi kami mau itu, kalau ini kan sudah dari berapa jam yang dia meninggal. Nah, dari jam 12 sekarang sudah jam 4. Berarti kan ini sudah lewat dari beberapa jam. Nah, jadi kalau kita, saya sudah pinta untuk kalau bisa keluarkan dia punya itu. Itu saja. Kami tidak mau ribut. Kami tidak mau ribut. Kalau bicara aturan kita ini anak sekolah kita tahu. Kita tahu aturan. Itu saja. Kita tuntut karena itu hak kita. Ini nyawa. Kita tuntut begini karena ini jelas. Penyakitnya kan penyakit jelas. Karena surat itu, kita punya orang tua di Kevin juga, orang butuhkan barang itu, hasil itu. Untuk mungkin orang bisa fasilitasi kita biaya untuk perjalanan kita punya saudara perempuan. Itu saja. Lain-lain tidak ada. Kalau kita berbicara aturan itu, ini kita bicara menyangkut seluruh dunia, ini manusia. Ini manusia, ini wabah-wabah seluruh dunia ini. Kita pahami bahasa Indonesia. Manusia meninggal, kinerja-kerjanya kan tidak boleh lewat daripada 1x24 jam. Iya, ini aturan, kita bicara aturan. Kalau kita lalai daripada itu berarti ini kan penipuan. Tidak boleh kita ikut aturan ini. Kita harus pastikan betul manusia mati itu penyebab kesakitannya itu apa, jelas. Suratnya itu jelas. Tidak boleh lewat daripada 1x24 jam atau 2x24 jam. Ini penipuan yang dibangun. Kami sangat tidak setuju dengan pelayanan kesehatan rumah sakit Merauke. Saya sangat tidak setuju. Ini wabah seluruh dunia. Beberapa negara ini orang bilang wabah umum. Ini penyakit menular, penyakit semua orang mati. Kamu Republik gaji. Indonesia gaji. Uang miliar, triliun. Kenapa tidak mau menyelamatkan nyawa manusia saja? Kita tahu aturan, kita bicara tentang aturan, saya kita tahu semua. Menyangkut aturan kita paham semua, kita semua sekolah. Kita tahu.
kita tidak mau cari masalah. Kita mau berjalan tengah untuk menyelamatkan kita pun saudara perempuan kubur itu saja. Soal mati itu semua manusia kita akan mati sama. Itu saja, kita tidak mau ribut. Pikul dia punya jenazah bawa pulang, kita pulang. Itu bukan maksudnya, kalau tidak terima kamu, tapi penyebarannya sebenarnya tidak ada masalah. Iya, ini karena sayang kamu, kamu harus mengerti kalau. Coba kita terkena gak yang dikasih ini. Kalau lemah, nanti kita minta ke polisi. Nanti kita minta ke polisi. Berapa hari ini kita gak makan. Kita mau bawa pulang. Kita tidak mau. Karena kami tidak mau ada penipuan-penipuan. Kita tidak mau. Kita buat penipuan. Kita kami mau tahu jelas. Tapi setiap kali sakit apa? Kami mau tahu jelas. Ujung-ujungnya. Penyebab COVID ini. Penyebabnya apa? Gejala bulan itu apa yang kita mau tahu? Tidak ada gejala-gejala itu. Gejala bulan daripada COVID ini apa? Itu saja kita mau tahu. Jadi kita mau bawa pulang. Maksudnya masih mau ini. Oh, honey, it's a good one.
Susah, tinggal sedikit lagi korbannya bulan datang.
Terus dia punya cerita ini nih bagaimana? Surat ini ada sudah. Permasalahannya dari mana? Kalau dia ini begini. Dia bersakit ini sakit lain. Dia selama ini tinggal yang kita tuh dia bersakit itu. Bar, tidak sakit macam sakit apa kah apa kah? Ayo. Sakit apa kah apa kah? Hanya itu pengaruh tadi kemarin 3 hari lalu kan dia masih sakit lah. Terang-terang baru kemarin sore kan pada datang di sana kan gejala stroke di rumah sakit ini angkatan laut. Tapi di angkatan laut